Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Oke, halo bro, sis, om, tante, dan oma, opa yang dimana-mana. Kembali lagi bersama saya di channel Didi Cymex. Kali ini kita lagi home service pengerjaan mobil listrik yang di depan kita ini ya. Full electric BMW iX xDrive 4.0. Nah, ini mobil harganya sudah di kepala dua ya, dua bukan 200 ya, 2 miliar lebih ya. Nah, ini bisa dilihat ya bagian depannya ganteng banget. Ini kita lagi full detailing, lagi gosok jamur kaca juga masnya. Kita pakai obat khusus kaca ya. Jadi bagi kalian yang pengen gosok jamur kaca di rumah sendiri juga bisa. Ini buat mobil mewah aja aman ya, nggak ada zat kimia yang bisa ngerusak kaca dan bisa kalian kerjakan di rumah sendiri dengan mudah. Nanti kita kasih linknya juga di bagian deskripsi ya yang mau order. Oke. Nah, seperti biasa kalau mobil ganteng dan keren gini kita akan review juga ya singkat-singkat aja biar tahu apa sih kelebihan dan kekurangannya di mobil BMW iX ini ya. Tuh. Depannya seperti ini, lampunya ya, lampunya sudah full LED. Ada bacaannya di sini BMW laser. Ya, ada DLL putih 2 di sini, terus ada ambient light-nya juga warna biru yang mencirikaskan kalau ini dalam mobil full electric. Enggak ada fog lamp ya di bawahnya, ternyata enggak ada fog lamp, terus ada corner sensor. Nah, ini grill-nya yang diklaim katanya bisa safe feeling kayak PPF berarti ya. Bukan baret parah, tapi kayak mungkin baret-baret halus yang ada di sini dia bisa feeling gitu. Ini kayaknya radar-radar semua ya, ada kamera juga di sini, kamera 360-nya, di spion juga ada. Modelnya seperti ini, warnanya nih putih, biru, dan bronze. Nah, di sini ada logo BMW. Ini kalau kita buka kuncinya seperti ini ya, ada logo BMW juga warna biru, ada tombol unlock, buka bagasi. Ini kalau kita tekan agak lama kacanya bisa kebuka semua juga. Kalau kita ngelock, kacanya bisa nutup lagi. Gitu. Nah, ini bisa dibuka buat isi air wiper. Nah, karena cup-nya sendiri bukanya susah. Nanti kita buka cup-nya ya. Cup-nya ini bukanya tuh dari bawah dashboard kiri dan kanan, bareng-barengan, baru bisa kebuka. Yuk, kita buka dulu ya, kita buka dulu. Mas, ayo mas, kita buka yuk. Kita buka sebentar aja, karena kayaknya didesain buat untuk nggak dibuka ini cup-nya. Bukanya ini ya, cuman harus kiri kanan dashboard kalian buka bareng-bareng. Oke, sekarang kita akan lihat isi nih, buka mas. Oke. Nah ya, ini ya bagian bawah cupnya seperti ini. Dia full elektrik. Sayang ya minusnya, dia karena mungkin nggak didesain buat buka cupnya, jadi nggak ada ininya, hidrolik maupun apa ya namanya, besi buat nahannya, jadi nahannya harus pakai orang. Mungkin didesain buat nggak dibuka ya, dan dia nggak ada peredamnya mungkin karena ini adalah full electric. Oke mas, tutup lagi mas. Oke, kita ke bagian samping. Di velgnya kelihatan lebar banget karena dia menggunakan velg ring 21 ya, ring 21, jadi cukup besar dengan profil bannya 255/50. Bannya menggunakan ban Alenza Bridgestone. Nah, di dopnya juga ada bacaan BMW warna biru dan kalipernya juga warna biru tuh. Dia menceritakan kalau ini adalah benar-benar mobil full elektrik. Di bagian bawahnya ada warna hitam ya, kayak Black Piano gitu. Nah, dia banyak bronze-bronze-nya. Terus ada kamera di sini. Handle-nya juga modelnya seperti ini, model baru, ada smart keyless-nya kiri dan kanan. Bukanya itu dari bagian bawah sini ya. Nah, dia frameless juga untuk kacanya. Jadi kalau kita buka, nanti kita lihat di bagian interior dia nggak ada frameless tuh. Jadi kalau kita buka kacanya kayak mobil sport, nggak ada tiang buat nahan gitu ya. Nah, bagian belakangnya juga sudah menggunakan cakram. Kalipernya juga warna biru. Ini ada bacaannya iX di pilarnya nih. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Dia ada sensor juga ya, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Lampu belakangnya modelnya seperti ini. Dia sudah full LED juga untuk bagian belakangnya. Ada bacaannya xDrive 4.0. Untuk atasnya dia panoramik aja ya, belum, nggak dilengkapi dengan sunroof dan nggak ada penutupnya. Dia bisa, kacanya bisa diredupin, bisa diterangin gitu, jadi nggak ada cover palafonnya lagi. Kaca belakangnya juga sudah dilengkapi defogger, ada wiper, ada kamera juga di sini. Kameranya bukan di bawah ini ya, kamera di logonya nih. Gitu. Karena ini full elektrik, dia tidak dilengkapi dengan knalpot. Ini body kit bagian bawah. Gitu guys. Ganteng nggak? Sekarang kita akan buka bagasinya. Oke, sekarang kita buka. Sudah full elektrik ya bagian belakangnya, dia 5 seater. Di sini ada lampu, terus bisa buat buka turunin kursi ya. Kalau kalian mau bawa barang lebih banyak, dia jadi datar sejajar sama belakang. Di bagian belakangnya ada tempat penyimpanan juga. Dan ada buat portable chargernya tuh. Nah. Coba kita tutup pakai remote ya. Oke, sekarang kita coba tutup pakai remote ya buat bagasi belakang. Ya. Yeah. Sekarang kita ke bagian interior ya. Nah, tadi kita bisa bilang kalau kita tekan tombol unlocknya agak lama, kacanya akan terbuka. Cocok buat fitur ngademin ya. Nah, kalau menutupnya tinggal lock aja, ditahan lagi, dia akan naik lagi otomatis. Oke. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Bukanya dari sini. Nah. Ini dia frameless. Nah, untuk door trimnya semuanya sudah soft tuck. Dan di sini yang mencolok perhatiannya adalah di bagian setelan kursinya. Dia menggunakan, udah memory seat juga ya. Sudah full elektrik, cuman ada kayak kristal. Ini kristal asli dari Swarovski katanya ya. Ini yang bikin mahal kali ya desainnya. Terus ini buat lock unlock pintu. Terus ada speaker Harman Kardon, ada door pocket, ada card folder juga. Terus ada buat buka bagasi. Oke. Setirnya keren nih. Nah, modelnya seperti ini ya. Di sini ada buat setelan speedometernya, multimedia, sudah full auto juga ya, buat wiper-wipernya, lampunya juga sudah, lampunya auto. Ini setelan AC-nya seperti ini, ada warna bronze-nya juga, ini udah soft touch, terus layarnya sudah full digital dengan model curve, jadi dia nggak lempeng ya, belok gitu. Setelannya banyak nih, ya. Setelannya tuh ada GPS, ada Android Auto, ada setelan AC, ya pokoknya banyak sih setelanannya ya. Oke, itu driver, mobile device, sistem setting, interior lighting, pokoknya setelan tuh semua dari sini ya. Terus kursinya juga bisa mijit, ya kan? Canggih dah pokoknya ya. Ini ada kameranya juga. Up. Tuh. Parking view, ya pokoknya gitu deh ya, pokoknya full ajib. Nah, ini setelan AC-nya, ada max di sini, ada rear juga. Ini setelan defogger ya, lampu hajatnya kecil di sini. Nah, ini ada kristalnya juga lagi nih, di sini ada kristal, buat volumenya juga ada kristal. Ini panel wood, ini bisa ditekan semua ya. Rem tangannya elektrik, ada autonya juga, transmisinya elektrik. Setelan di sini ya mainnya nih. Hati-hati nih buat geser-geser anak kecil nih. Setelan gigi ya. Terus start-stop engine di sini. Ini start-stop engine. Wah, dia pakai kristal juga jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, ini start-stop engine. Nggak ada tempat penyimpanan. Penyimpanan mungkin ada di bagian bawah-bawah sini ya. Ada port USB juga tuh. Kursinya seperti ini, ada lubang anginnya juga ya.
Tuh ada kristalnya juga deh. Ada memoris juga untuk bagian sebelah kiri. Nah, ini panoramic sunroofnya ya. Ini ada teknologi bisa buat terang dan bisa buat gelap. Canggih banget dah. Terus ada airbag di situ satu. Di setir, di pilar-pilar semua ada dilengkapi dengan airbag. Gitu. Wih, keren. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Ini baris kedua ya. Nah, sama nih. Door trimnya sudah softar semua. Speaker Harman Kardon. Ada tempat penyimpanan juga. Cup holder. Nah, ini yang bikin mencuri perhatian ya. Ini udah karbon semua, Kevlar. Jadi mungkin bikin mobil enteng dan gak gampang baret nih. Full. Udah ada Sofix. Talinya warna biru buat safety belt-nya. Tempat penyimpanannya. Wih, saya tempat pindahnya juga. Di sini ada setelan AC juga yang bisa di-setel dari belakang. Ini ada pot AC juga. Warna rabiknya nih. Nah, ini penampakan dari di depannya, dari bagian kedua. Ini ada injakan kaki juga ya. Oh enggak, ini tempat penyimpanan barang. Oke lah, seperti itu ya tadi review singkat kita. Nah, bagi kalian yang mau nanya-nanya seputaran detailing, nano ceramic coating, PPF ya, paint protection film, mau di mobil, mau di motor bisa. Mau home service atau kita antar jemput juga boleh, langsung aja kontak kita, nomor kita ada bagian deskripsi atau ada di sini. Ya, kontak-kontak aja langsung ya. Mantap. Daerahnya daerah Jabodetabek. Ini kita lagi di daerah Tangerang. Oke. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika salah kata, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Happy Jelek. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.